Pantai Mutiara. Pantai yang berjarak 47 km dari pusat Kabupaten Trenggalek ini merupakan destinasi wisata baru yang berlokasi di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas lahan sekitar 5 hektar. Dengan status tanah adalah tanah kawasan hutan dan siap untuk dilakukan kerjasama atau KSO. Saat ini pengelolaan pantai dikelola swadaya oleh kelompok masyarakat wisata sekitar pantai. Karakteristik Pantai Mutiara adalah pantai dengan ombak yang tenang dan bisa dengan nyaman melakukan olahraga air paddling. Saat ini Pantai Mutiara akan dikembangkan wisata waterpark dan guna mengakomodir akomodasi pengunjung akan dibangun eco glamping bernuansa alam di bukit di atas Pantai Mutiara.